teruntukmu Syekh Ali Jaber. Detik berganti menit, namun dakwah semakin dipersulit. Menit berganti jam, perlakuan terhadap ulama semakin kejam. Jam berganti hari, yang berkhianat semakin berseri-seri. Hari berganti minggu, belajar mengaji kini telah diganggu. Minggu berganti bulan, makanan pun kini tak tertelan. Bulan berganti tahun, kekejaman serasa di zaman sejarah Fir'aun. Tahun berganti windu, teringat Rasulullah kini sangat membuat rindu. Windu berganti abad, seakan diharuskan diam seperti limbat. Ulama warasatul ambiya, dikala Syekh Ali Jaber membuat mata ini terbelalak. Tanganmu yang tertusuk, namun hati ini yang tersayat. Perjuanganmu semakin berkah, dikala dipersulit dalam melangkah. Kami dari Pemuda Majelis Asyura siap menjaga habaib dan ulama. Takbir! Allahu Akbar! Maka Nabi mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang nanti satu masa kepada umatku di mana mereka lari daripada ulama dan fuqaha. Ini bukan lari lagi, malah menyakiti. Ujar hadar, ini bukan lari lagi, malah menyakiti. Maka ujar Nabi nih, fayabtalihimullahu bithalathin baliyat. Allah akan menimpakan bala kepada mereka dengan tiga bala. Kepada siapa? Kepada orang yang lari dari ulama, apalagi yang mencaci dan menyakiti. Apa tiga balanya Bapak Ibu? Ini Nabi yang mengatakan. Pertama, awwaluha, yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah cabut barokah usaha mereka. Berusaha siang malam, tapi karena dia menghina ulama, lari dari ulama, mencaci maki ulama, dicabut oleh Allah barakah usahanya. Akhirnya hasil usahanya bukan mendatangkan manfaat buat keluarganya, menjadi benalu dan menjadi racun bagi keluarganya. Dapat duit, akhirnya anaknya bawa pakai narkoba. Dapat duit, akhirnya bininya pakai buat jalan-jalan dengan om-om selingkuhan. Bukan mendapatkan manfaat, dapat bala. Barokahnya dicabut oleh Allah. Yang kedua, orang yang lari dari ulama, orang yang mencaci maki ulama, orang yang menyakiti ulama, bahkan orang yang mau membunuh ulama adalah yusallitullah sultanan zalima. Allah jadikan di kampungnya, di negerinya, seorang sultan, seorang pemimpin yang zalim. Kalau rakyat, masyarakat tuh sudah benci ulama, lari dari ulama, awas, negeri itu akan dipimpin oleh orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga yang kita takut akan Bapak Ibu, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka itu keluar dari dunia, wafat, meninggal tanpa membawa iman. Maka orang bahari itu bujur bang lah, kuitan-kuitan kita bahari, jangan nak lah kalau pindah katulah. Maka itu ya Allah lah, jangan nak kalau pindah katulah.